Okay, ini kita dapat pasien cedera otot. Bisa dijelaskan kronologinya kayak gimana? Kronologinya ini sakitnya dari dari pinggul sebelah kanan sampai ke bawah kaki betis. Pinggul sebelah kanan dia narik ya? Narik sampai ke betisnya. Betis ke kaki. Posisi yang bikin narik itu seperti apa itu? Ruku. Atau ruku itu? Atau ruku. Nunduk. Terus nunduk. Nunduk gini juga narik ya. Itu terasa ketarik ya? Ketarik. Sudah berapa lama ini? Hampir 12,5. 12,5 ya. Jadi ini terjadi kekakuan otot ya. Bisa karena salah gerakan atau angkat-angkat berat juga bisa jadi. Iya, ketarik sebelah kanan paha juga, bagian luarnya dia ketarik, rasa juga. Bagian sini? Iya. Sekarang kita cek ini posisinya yang biasa dikenarik gimana? Udah enak kan? Cuma yang kiri aja mas ini. Oke, yang kiri masih? Kayaknya dua-duanya ya. Yang ini yang kanan yang kita pijit barusan udah enakan ya? Udah enakan. Oke. Masih ada sedikit udah enakan. Oke. Oke, sekarang kita ke sebelah nih supaya sama ya. Simbang. Oke, biar simbang. Oke, mantap. Gimana dulu awalnya? Awalnya diginiin, enak di posisi ini. Terus kita kalau mau secara langsung dia lah, secara spontan dia kita beginiin, susah. Itu susah. Terus sekarang ini lah enak kan. Sekarang udah enakan ya. Posisi bungkuk bisa enakan ya. Udah rasa sini aja sih kayak gini. Okay. Tarik sini. Udah beda ya? Udah beda dari yang tadi. Siap. Dari awal datang. Mantap. Oke. Finish. Semoga sehat selalu. Mantap.